kaitannya sama ekonomi.
Yang dimaksud proses bisnis itu begini Bapak Ibu. Kalau ada kegiatan, alurnya seperti apa? Misalnya di PKK saya jadi bendahara, maka pekerjaan saya apa? Menghimpun uang. Ketika menerima uang dari anggota, maka tahap pertama menerima uang, tahap kedua harus saya catat, tahap ketiga jika ada yang memerlukan meminta uang saya keluarkan, tahap keempat harus mencatat pengeluaran, tahap kelima setiap periode saya harus bikin laporan, tahap keenam ketika sewaktu-waktu diminta bikin laporan, saya harus siap membuat laporan. Tahapan dari 1 sampai 5 itu namanya proses bisnis. Paham ya Bapak Ibu ya? Lalu perlu ada struktur ya, ada pengendalian ya, karena kelola itu ya harus dikendalikan ya. Tetapi mengendalikan itu bukan mengawasi untuk mencari kesalahan. Jadi gini Bu, bagaimana tata kelola perdagangan desa Kabupaten Kota yang diimplementasikan untuk memastikan pengembangan pariwisata berjalan MPP. Pariwisata berjalan MPP. Jadi bagaimana cara mengimplementasikan? Tapi untuk ketua desa misalnya, dan untuk di setiap asuransi tiap-tiap tempat, apakah harus ada pokdawi? Oke. Segitu aja. Iya. Baik, terima kasih. Kelompok sadar wisata ya, kalau seperti itu yang lebih tahu desanya.